Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luki Jakaria 96. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang penipuan di Lazada lagi. Oke, sebelum aku lanjutin, aku mau ngajak teman-teman untuk bergabung dengan channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Kita banyak diskusi di komen juga ya, bisa ya. Dan bisa juga teman-teman DM di Instagram aku jika teman-teman pengen menanyakan yang mungkin nggak mau di publik ya. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang penipuan modus baru lagi nih guys ya. Yang kemarin itu dari lewat WA ya. Terus ada yang lewat telepon. Dan sekarang kita akan ngebahas penipuannya lewat WA juga sama ya. Dan telepon juga sama, tapi berbeda ya. Kalau kemarin itu mereka cuma lewat pesan aja gitu kan. Cuma lewat pesan misalkan, "Halo, saya dari Lazada," gitu kan. Apakah ini dengan atas nama ini gitu kan. Benar, kan? Langsung langsung dia ketika kita menjawab, dia langsung mengirim chat ya dengan nada resmi gitu kan ya. Ada apa dengan tulisan resmi ya yang supaya kita yakin bahwa dari Lazada ya. Dan untuk kali ini ya, untuk di bulan-bulan ini banyak ya yang menerima ya chat ya atau telepon sebelumnya ditelepon dulu baru mendapatkan chat yang seperti ini ya. Jadi si penipu itu akan meyakinkan kita seyakin-yakinnya agar kita ketipu ya, agar kita bisa mengikuti dia ya, agar kita yakin bahwa itu adalah dari Lazada dengan cara memberikan sertifikat guys ya, sertifikat atau piagam ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita ya baca ya, oke. Jadi ini lucu ya. Ini buatnya gampang banget ya. Buat kayak gini ini gampang banget. Ini bisa dibuat. Ini di aplikasi PicsArt juga bisa ya. Bisa-bisa kita bisa pakai ini. Kita bisa buat kayak gini, gampang banget ini ya. Tahu gue. Ini aduh. Untuk OJK-nya tempelan banget ya kelihatan, tapi ini cukup bagus sih. Yang aneh itu tanda tangannya doang nih guys ya. Tanda tangan siapa ini ya? Oke, ini tanda tangan tempelan ya. Namanya juga terjelas, nggak jelas guys ya. Kita baca guys ya. Jadi hampir semua kayak gini sama ya. Emang komplotannya kayak gini ya. Jadi emang dikasihnya piagamnya kayak gini ya. Yang terhormat Bapak Ibu, oke kita bacakan. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh pengguna aplikasi Lazada. Bodohnya di sini mereka tidak menyambungkan nama guys ya. Jadi untuk seluruh ya, untuk seluruh aplikasi gitu kan. Seluruh pengguna aplikasi gitu. Ya pasti orang-orang lah. Kalau orang yang ngerti mah ya, ya pasti ini penipuan lah. Orang nggak ada namanya gitu kan. Cuma untuk seluruh gitu kan, masa semuanya dapat gitu kan, ya nggak mungkin lah kalau kita berpikir seperti itu gitu ya. Tapi ada juga sih yang mungkin udah ketipu gitu ya, karena orang-orang awam yang belum tahu ya tentang ini ya pasti bakal ketipu, soalnya ini meyakinkan banget guys ya kalau untuk orang-orang awam gitu. Kita baca ya. Dengan surat ini kami umumkan kepada semua pengguna aplikasi Lazada di Indonesia ini, periode program Lazada 10-10 Trendy Brand Sale tahun 2022 untuk upaya meningkatkan pengguna aplikasi Lazada. PT Lazada telah berbagi voucher belanja senilai 2 juta rupiah kepada akun-akun yang terpilih seperti akun Lazada Anda sekarang. Nah, kalau orang-orang awam itu pasti yakin, wah gue menang nih gitu kan. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, aku sendiri ya, wah emang aku ikutan apaan gitu ya. Aku gak pernah ikut apaan deh, pasti menang gitu kan. Masa cuma belanja doang dapet ya. Meskipun ya kita dapat belanja, kita dapatnya gak langsung di aplikasi, langsung dikasih sama Lazada gitu ya. Gak ada pemberitahuan kayak gini ya. Biasanya kalau di aplikasi itu langsung lewat pemberitahuan ya, lewat notifikasi kita mendapatkan voucher langsung gitu, langsung misalnya kita pakai
Gak usah ada embel-embel apa KTP atau apa, nggak perlu guys ya. Biasanya kayak gitu ya. Tahu aku sih, kalau aku juga pernah dapat voucher cuma 50.000 doang karena belanja banyak. Gitu doang sih. Nggak ada kayak gini ya. Jadi aku kasih tahu bahwa ini adalah penipuan ya. Nah, kita baca lagi. Untuk proses penerimaan bonus voucher belanja 2 juta rupiah ini sudah disediakan dua metode tip ya. Ada raja kredit. Nah, ini dia raja kredit. Padahal kalau secara kita mikir ya, ya tinggal kirim aja, ngapain ada benda beginian ya. Karena kan secara langsung ya akun itu akun kita asli ya, nggak mungkin lah. Ya seperti di Shopee juga, kalau kita dapat voucher ya langsung dapat voucher aja, nggak perlu ada chat-chat kayak gini ke WA atau gimana ya. Karena biasanya kalau kita dapat voucher ya langsung dapat gitu ya, nggak perlu ada kayak gini gitu. Meskipun gede. Nah, jadi itu ya, jadi ini dapat ke lajur kredit ya, hanya bisa digunakan belanja kata dia ya. Terus rekening bank bisa diuangkan. Setahu aku ya, selama belanja di lajada itu tidak bisa diuangkan guys ya, langsung dibelanjain gitu, karena kita udah langsung di aplikasi ya langsung dibelanjain gitu. Di produk tertentu biasanya ya ada syaratnya juga gitu, jadi nggak semua toko bisa pakai voucher ini gitu ya. Jadi kalau diuangkan nggak mungkin deh ya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, aku tekankan lagi, aku ingatkan lagi bahwa ini adalah penipuan, apalagi harus pakai KTP atau identitas lainnya ya, atau meminta nomor ATM, itu hati-hati guys. Bisa-bisa kalau ATM teman-teman masih full ya isinya, di terus sama dia bakal dihabisin ya, bakal diambil, dipaling, dimaling ya, pokoknya diambil ya. Untuk nah di sini, untuk akun yang terpilih yang telah mendapatkan penawaran Lazy Pay Later akan digratiskan penggunaannya tanpa biaya pajak dan persyaratan aktifkan sekarang. PT Lazada mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna aplikasi Lazada. Semoga aplikasi Lazada selalu menjadi aplikasi belanja online nomor 1 di Indonesia. Oke, ya, ya. Oke guys, jadi di sini kita harus mengaktifkan Lazy Pay Later guys ya. Lusunya di situ. Apa hubungannya gitu ya dengan Lazy Pay Later gitu ya. Setahu aku sih kalau Pay Later itu sama Lazada itu berpisah ya, emang dia bekerja sama dengan Aku Laku, cuma perasaan kalau Pay Later itu Pay Later ya, beda lagi ya gitu ya. Biasanya gitu, enggak menyambung dengan voucher gitu ya, biasanya gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman. Untuk sekali lagi, kalau kayak gini, teman-teman dapatkan kayak ini, abaikan saja ya. Abaikan. Jadi langsung dihapus aja lah nomor-nomor kayak gini ya. Apalagi nomor-nomor yang gak jelas, terus mengaku dengan Lazada, itu hoax ya. Bohong. Bohong, itu bohong. Sekali lagi, itu bohong ya. Jadi jangan ada lagi korban selanjutnya ya. Jangan ada lagi, kita harus memberantas ini. Semoga penipu-penipu itu kalau bisa mah ketangkep, dan kalau nggak ketangkep ya minimal mereka itu menyadari kesalahannya dan tobat ya. Untuk teman-teman yang menipu, tobatlah ya, karena dunianya sementara. Oke, nah hanya itu ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih yang kepada teman-teman yang sudah support channel ini sampai sekarang. Alhamdulillah terus 13.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Yuk terus dukung aku, terus support aku dengan cara subscribe, like and dengan like dan share ya. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman sehat semuanya dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan, dilancarkan semua pekerjaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.